proses pengolahan hasil pertanian. Di mana kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan prinsip penggunaan. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita selesai kegiatan hari ini, mari kita berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teori tentang penggunaan suku. Ya, penggunaan suku di mana materinya itu tentang proksi. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau mempraktikkan mengenai proksi. Pelajari dulu di mana itu ada tadi atau pendahuluan, terus ada tujuan prakteknya apa, terus metodologinya, terus cara prakteknya seperti apa, bahan bahannya dan peralatannya. Setelah semuanya selesai, kita akan pengembangan dan kita melaksanakan praktek. Ya, akan dipelajari terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa ya, satu lagi, kalian membuat pelajar, jadi nanti kalau terlatih setelah kalian selesai membuat, kita selesai. Masih pertanyaan juga. Garamnya berapa gram?
Jen ya? Iya. Ini kelompok 2 ya? Untuk belakangnya berapa mili? 40. Kalau saya? 100 gram. Sudah bagus. Berarti hari ini untuk praktek pembuatan pikal sudah selesai ya? Sudah bagus semua. Mungkin minggu depan kita tinggal evaluasi di mana kalian harus mengerjakan post test. Ada yang mau tanyakan nggak di praktek kami? Kalau untuk pikal ini kemasannya hanya bisa sendiri atau ada yang lain? Oh, baik. Jadi kemasan untuk pikal ini ada beberapa macam ya. Tapi yang bagus itu menggunakan dari mana kalian di sekolah atau di tempat kita produksi ada kaleng, bagusnya menggunakan kaleng. Jadi tinggal langsung terkena sinar matahari. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.